Nah ini teman ya, saya belum sempat tadi ya, pas saya bilang mau lanjut lagi itu, tuh saya tunjukin tuh, ada pakis tuh di depan. Tuh. Wih keren teman ya. Ini kita lewat agak susah ya karena ada yang dalam, ada yang dangkal airnya. Keren teman nih. Tuh. Astagfirullahaladzim, ini mantap ini pakisnya. Wish. Jadi kalau teman-teman tahu komen aja ya di kolom komentar nih, pakisnya tak jenis apa ya. Wow, mantap teman nih. Lalu kita bersihin dulu ya. Tuh. Kita rapiin dulu biar enak dipandang mata. Tuh. Wish, keren nih. Mantap ya. Nih. Luar biasa teman, keren sekali. Ya. Oke lah teman-teman, kita lanjut lagi ya karena saya masih sangat-sangat penasaran ya di tempat sini ya. Mudah-mudahan ada yang lebih unik dan menarik. Oke. Kita lanjut. Teman-teman lihat nih. Kita dapat anakan alokasia lagi nih. Tuh. Keren nih. Ini kayaknya super sekular teman-teman. Ya. Tuh. Mantap tempatnya. Keren-keren tanamannya pun. Wish. Tanamannya pun belum pernah saya temui sebelumnya. Tempatnya luar biasa, teman-teman. Tuh. Banyak duri nih. Oh. Ya. Ada sih bawa parang teman-teman dalam tas. Ya malas bukanya. Jadi sangat-sangat diperlukan baru ya. Lumena ya. Oh nih. Taca atau bunga kelelawar. Mantap ya. Sayang belum ada bunga. Kalau ada bunga lebih keren lagi ini tanaman. Ini banyak anakan garu ya. Ini garu teman-teman nih. Ah ya, nih. Ini tanaman garu. Nah, anakan itu udah tuh. Dulu yang pas lagi viral teman-teman lagi tempat saya itu. Ini anakan tuh sampai harganya tuh sampai 5.000 per pokok teman-teman. Nih, padahal di hutan tuh coba lihat nih. Tinggal dongkel aja segini udah nih. Ya. Ini ribuan nih kalau nggak salah nih anakan ini. Sangat-sangat banyak ya nih anakan garu. Oh jenis pakis juga tuh banyak nih. Sudah besar-besar ya. Nih. Keren pokoknya. Saya sekarang lebih suka ke tanaman yang agak mini-mini namanya. Karena ya nggak tahu lah, karena mungkin kan selera kita berbeda ya. Mungkin teman-teman ada yang suka yang postur yang agak besar ya, suka tanaman yang kayak gitu. Kalau saya suka yang bentuknya mini-mini tanamannya. Oh nih. Nih pilo siper. Skindapsus silver, bukan pilo teman nih. Tuh. Skindapsus silvernya nih. Wow, ini sangat-sangat keren nih. Tuh. Wah, dipotret lagi. Oh, tuh. Keren teman-teman ya. Parah tempatnya cuma kayak gini loh, tapi banyak sekali menyimpan tanaman hias ya. Oh, nih. Ini jenis lain kayaknya nih teman. Tuh, lihat tuh. Sangat-sangat mengkilat nih. Wow, keren teman nih. Masih anakan ya. Ini kayaknya jenis-jenis. Ah, ini saya lagi teman, saya kasih tahu ya. Selain Supiscula, dia tuh ada jenis Nebula. Ya. Nebula tuh habitatnya juga sama persis ya di daerah-daerah dekat perairan ya,
Bahari Dangkal terutama. Mantap teman ini ya, keren. Duh, kita lanjutkan lagi perburuannya ya. Di sini namanya berburu tanaman hias teman-teman, tapi enggak sama sekali ngambil tanaman hias ya. Kita hanya untuk menghibur ya. Jadi channel ini bertujuan untuk mengedukasi saja ya, untuk mengenal tanaman hias yang ada di habitatnya itu seperti apa sih. Nah ya, jadi lewat channel ini teman-teman bisa lihat secara langsung ya, meskipun enggak bisa ke hutan ya, ataupun hutannya sudah dekat rumahnya sudah habis ya. Ini bisa menginspirasi lah ya. Oh nih tacanya. Wih, mantap ya nih. Skin dapsu slippernya tuh loh. Sangat-sangat banyak nih. Luar biasa namanya nih. Tuh. Keren teman-teman. Tunggu ini lagi ya, lepas ya. Gila ini teman-teman, skin dapsu silvernya tuh, banyak sekali tuh. Di depan juga, tuh, itu lagi. Astaga, banyaknya. Nih, keren ya. Nih tanaman ini juga nih cocok nih kalau buat bonsai nih. Oh nih, tinggal bentukin aja udah nih ya. Inilah keadaan hutan yang mana nih. Wah, ini pecabangan air yang tadi ya yang kita lewati. Dan ini cabang yang satu lagi nih di depan kita tuh ya, tuh lain jalur lagi teman-teman ya, berbeda ya. Ada yang lebih keren lagi ini namanya, alokasianya tuh loh. Tuh putih-putih teman-teman nih. Kok bisa putih ini ya? Kayaknya sih model-model apa ya? Apa sih, lupa saya teman-teman namanya, kalau ada kelainan gen gitu. Nanti teman-teman komen aja ya di kolom komentar ya. Tuh. Keren nih. Kayaknya subliscula tapi kelainan gen atau dipengaruhi oleh sistemnya, saya kurang paham juga ya. Dipengaruhi sistem alam atau ekosistemnya kayak gini ya, bisa jadi. Nah nih, makasihnya lagi. Melimpah ya. Keren keren. Ah nih, cabangannya satu lagi nih, sungainya. Skin dapsu silver luar biasa banyak ya, ini juga tinggal pilih aja ya. Dan ada Homalomena army nih teman-teman nih. Wih, mantap teman. Warnanya tuh sangat banyak sekali nih, Homalomena army-nya. Oh nih tuh, ini lagi nih. Luar biasa. Oh nih, Homalomena army-nya melimpah ruah ya, sangat-sangat banyak sekali ya. Dan tuh ini, lihat anakannya. Nah nih,
anakan Homa Lumina Army-nya. Mantap. Satu tempat langsung banyak dapat kita ya. Keren teman-temannya. Tuh, lihat kayunya nih. Akarnya tuh. Keren ya. Kalau depan rumah bonsai kayak gini. Wih. Punya nilai tersendiri ya. Gak tau kepuasan sendiri lah untuk teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Lain kali kita lanjut lagi berpetualangannya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.